Dengan tekniknya, itulah hasilnya dalam sidang dua ulama sedunia, satu sama lain adalah hampir orang yang sama juga. Jadi setakat itulah, karena kita ada juga hari ini salat hajat untuk nenek kaki tangan bertunas yang bernama Cik Chum Hadi Rozak yang kini berada di ward ICU. Jadi sekarang pun masa tinggal lagi 8 minit kepada 1.50 pada saya berhenti, jadi saya berkesimpulan. Kesimpulan satu, iaitu umat Islam dan setiap individu Muslim wajib beriktikaf. Isu Palestin hari ini bukan isu orang Palestin, bukan isu Gaza, bukan isu Arab, tapi isu Muslim atau Islam. Karena tanah Palestin itu bukan saja Baitul Maqdis, adalah hak milik orang Islam yang mesti dikembalikan ke tangan orang Islam. Yang kedua, maka berkewajipanlah setiap individu Muslim berperanan untuk menyampaikan kesedaran dan pahaman, bermula dengan memberikan maklumat yang betul mengenai sejarah kedudukan Palestin itu supaya dapat dihapuskan pahaman bahawa memang Palestin itu bumi keturunan Tuhan ini, Yahudi. Betul tak kata itu Yahudi, tapi Yahudi yang kata tak layaklah sebab Yahudi Israel yang beriman saja yang terus diwariskan kepada Nabi-Nabi di belakang sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Itu dari poin agama itu yang sangat penting tentang Nabi-Nabi. Kemudian saya dah terlepas tadi, saya buka bukan surat Al-Ma'idah. Nak menolak lagi dakwaan kerana orang Yahudi yang menentang Nabi-Nabi itu, mereka itu adalah mereka yang telah dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana kekufuran mereka, kerana itulah mereka hidup mereka merimpat ke sana kemari, tidak bernegara, dan mereka sepatutnya tidak punya negara pun sampai hari kiamat. Namun kerana dunia Kristian tidak senang hati, takut kepada akibat keburukan kejahatan mereka itu, maka mereka merancang mengembalikan orang-orang ini ke kawasan bumi orang Islam. Apatah lagi kerana orang Kristian juga hatinya sakit kerana terlepasnya Baitul Maqdis itu dari tangan kaum salib setelah mereka menguasai hampir 100 tahun dalam peristiwa perang salib atau The Crusade pada abad ke-10 dan ke-11 Masihi dulu. Jadi cakap itulah tuan-tuan, insyaAllah nanti kita, anda boleh carilah dalam surah Al-Ma'idah ayat yang saya sebut, jubarannya ayat 76. Jadi saya bacakan sebagai penutupnya lah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lu'ina alladziina kafaru min bani Israa'iila 'ala lisaani Daawuda wa 'Iisa ibni Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kaanuu ya'taduun. Kaanuu laa yatanaahawna 'an munkarin fa'aluuh. Lam yasma'a kaanuu yaf'aluun. Orang-orang kafir Yahudi dari Bani Israel. Ini tadi ya. Telah dilaknat di dalam kitab Zabur yang dibawa Nabi Daud sendiri dan kitab Injil yang dibawa Nabi Isa AS melalui lidah Nabi Daud dan lidah Nabi Isa Ibn Maryam. Yang demikian itu ialah disebabkan kerana mereka menderhaka dan selalu saja menceroboh. Ini Yahudi yang kafir tadi ini, yang sampai hari ini belum menceroboh. Ya. Tapi kecerobohan terakhir selama 50 hari nampaknya mendapat kesan di mana mereka sekarang ini dah bimbang bahawa mereka nampak tak akan selamat. Kemudian ayat 79, mereka sentiasa tidak berlarang-larangan, yakni sesama sendiri dari perbuatan mungkar atau derhaka dan ceroboh yang mereka lakukan. Demi sesungguhnya amatlah buruknya apa yang mereka telah lakukan itu. Dua ayat ini membuktikan orang Yahudi memang telah dikutuk laknat Allah, menyebabkan mereka maknanya merempat ke sana kemari dan mereka dibinasa, dihancur oleh kaum-kaum yang dahulu. Tapi bila datang Islam, mereka diberikan hak yang adil dalam sesama. Namun mereka mengkhianati juga Nabi Muhammad SAW di Madinah, maka mereka kemudian diusir dan kemudian dihukum. Pun begitu, selama mereka taat kepada negeri-negeri, kepada undang-undang peraturan Islam dan mereka menjadi kafir zimmi, mereka dilindungi agama mereka, gereja, tempat ibadah mereka, anak bini mereka dan sebagainya.
Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subjek solat hajat untuk Puan Beliah binti Ali, isteri kepada KT Ketua Badan dan